Setiap jam rata-rata 3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Arogansi, egoisme, dan apatisme manusia menjadi faktor penyebab terbesarnya. Bagaimana tidak? Perhatikan cuplikan berikut. Hanya dalam 25 detik, di satu titik, pasal-pasal penertib tak begitu berkutik. Mungkinkah hati dan pikiran mereka tak terusik? Tindakan pelik ini berperan penuh dalam merenggut nyawa 3 orang setiap jam. Ironisnya, hal ini pun berlaku pula bagi para pelaku dan keluarganya. Mari berbenah dengan mematuhi tata tertib berlalu lintas. Jadilah juru selamat bagi diri sendiri dan tentunya orang lain.